Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah An-Nahl ayat 78, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui satu apapun. Allah berikan kamu hati, Allah beri kamu mata untuk melihat, dan Allah beri kamu telinga untuk mendengar, dan Allah beri kamu hati supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah, yunawum bi'auratin ma saqa kafiran minha sarbatama." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kalaulah ada di dunia ini walau sebesar sayap nyamuk, walau sebelah sayap nyamuk," kata Nabi, "pastilah akan Allah tidak beri setetes orang kafir itu air." Inilah kecilnya dunia, tapi yang kecil inilah kita rebutkan. Bahkan kita tinggalkan sholat asbab dunia. Ketahuilah wahai bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sementara dunia ini. Paling lama 60-70 tahun saja tinggal dunia. Sallallahu alaihi wa sallam wa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dhalika min as-sahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa guna kita bertemu di sini, wah? Ini adalah majlis pengampunan dosa. Banyak sekarang orang kumpul masalah dunia, tapi kita berkumpul masalah akhirat. Paling lama nanti di luar sini habis acara ini, tapi ini adalah majlis pengampunan dosa. Ya Allah Subhanahu wa taala katakan tangkin pentingnya ini agama supaya masuk dalam diri kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u tuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah 218, "Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kaffah keseluruhan. Jangan mata masuk, kaki tidak. Kadang-kadang enggak. Mata masuk dalam agama tetapi kaki kita untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mau Allah itu masuk Islam ini ke dalam diri kita secara keseluruhan, bukan setengah-setengah, Pak. Bukan setengah-setengah, Bu. Itulah makanya hidayah tersekat di dunia ini asbab kita sebetulnya. Karena kita yang menghancur dunia ini, kita, tangan kita, Bu. Tangan kita, Pak. Di dalam surah Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat, di laut disebabkan tangan manusia. Kita ini, Pak. Tangan kita yang memukul hancur dunia ini. Inilah makanya kita mau keluar lagi. Supaya apa? Supaya dunia ini bagus. Ini sudah janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'adnahu bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, seandainya lah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada kami, kata Allah, pastilah akan kami turunkan keberkahan dari langit, akan kami keluarkan, akan kami tumbuhkan keberkahan dari bumi. Tapi mereka itu mendustakan ayat kami, kami siksa mereka atas perbuatan mereka. Tengok Pak sekarang, lihatlah Bu sekarang, suami ibu, walau bagaimanapun ibu kayanya, tapi sempit hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gak mau taat kepada suami. Perbedaan kami sama ibu jauh beda. Kalau kami ridhonya Allah, asbab ridho orang tua. Tapi kalau ibu-ibu yang di dalam, maaf, ridhonya Allah, asbab ridhonya suami, titik. Tapi besar pahala ibu itu daripada kami. Barang siapa suaminya, istrinya mencium tangan suaminya, mau pergi mau pulang, tangan suami dicium, bagaimanakah keuntungannya? Seperti mencium batu Hajarul Aswad. Tapi kadang-kadang ibu alergi cium tangan suami. Tapi kan uangnya banyak baru, "Ayah kau pulang, ayah aku buka pintu." Tapi kalau enggak ada uangnya, "Nah, tolong buka pintu." Inilah yang mau kita robah, Bu.
Mengapa kita susah sekarang beramal di rumah, beramal di masjid? Mengapa mewah dunia tapi enggak ada agama, tak ada gunanya, Bu? Walau kita digubuk bambu sekalipun, tapi ada agama, bahagia di rumahku. Mengapa begitu? Nabi katakan, baiki jannati, rumahku adalah surga. Awak ini sekarang masalah, tanpa baru kurang dari rumah ibu di masalah. Rumah tingkat semua, rumah bertingkat, tapi masalah masjidnya banyak yang kosong. Ini yang mau kita rubah. Suami ibu jangan suruh solat di rumah lagi. Ini kadang-kadang bang aku takut di rumah. Besok dalam kubur itu ada takut. Di padang mahsyar nanti ibu menuntut sama bapak ni. Udah bapak ni hajab-hajaban. Ibu nanti nuntut sama suami. Udah mati-matian kerja bahkan gak tinggalkan sholat. Pahala yang ibu, bapak ibu kerja di rumah, pahalanya masya Allah luar biasa. Barang siapa istri yang menyapu rumahnya dengan berzikir, kata Nabi, dengan berzikir kepada Allah, sapu rumah, subhanallah walhamdulillah, sapu seperti keuntungannya menyapu baitullah. Ini kadang-kadang merepek, bapak merokok saja di rumah ini. Ini kadang-kadang di kami sana, Pak. Di sini ibu-ibu masya Allah solehah semua. Barang siapa istrinya mencuci pakaian suami dan anak dengan berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah, ini merepet, lumpur saja lumpur bapak itu pula apanya, lumpur saja celananya itu, bajunya kurang melawan, bagaimana lah, lumpur saja lah. Tapi keuntungan ibu masya Allah, seluruh yang disinari matahari lumpur ini memohonkan maghfirah kepada ibu yang menyuci. Tapi bagi ibu yang merepet, enggak usah pula dibilangkan. Kerja hajat, cucian selesai, tapi enggak ada untung. Jadi kita ini masya Allah, ini salah kita ini bapak-bapak. Makanya ibu ini enggak mau keluar, salah kita. Kita semuanya, kita ini pemimpin dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, An-Nisa 34. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Hati-hati, kita mau masuk surga kalau istri enggak soleh. Jangan harap, Pak, panjang janggut ni tapi enggak solat istri. Allah katakan, Pak. Ini Allah katakan, kalau sudah Allah katakan enggak ada bunga. Enggak ada bohong, Pak, Al-Qur'an. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan dalamnya. Berarti bohong enggak? Bohong apa? Kita ini masuk surga, istri enggak solat, anak enggak solat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijara. At-Tahrim ayat 6 dalilnya. Hai orang yang beriman, pelihara diri awak dulu kan budak. Ini kadang-kadang masya Allah awak enggak keluar, mau ditarget bini awak anak 15 hari, awak dulu 40 hari baru kita awak. Kalau masalah rezeki itu Allah tanggung rezeki kita. Mana dalil rezeki? Al-Ankabut ayat 60 dalilnya. Wa ka'ayyi min dabbatin la tahmi rizquha, Allahu yarzuquha wa huwa as-sami'ul 'alim. Berapa banyak makhluk yang bernyawa? Bernyawa apa? Bisa gerak, bercecak itu. Tidak bisa mendatangkan rezekinya. Akulah yang mendatangkan rezeki kepadanya dan kepada kamu, kata Allah. Apalagi kita ini manusia, beda sama binatang tua. Awak ini punya akal, punya pikiran, punya hati, masya Allah. Sementara kita sanksi masalah rezeki. Apalagi ibu-ibu yang solehah ini. Tiga kali saja aku baca ayat ini. Simpan aku dalam hati yang aku baca ini. Tapi setiap selesai solat, baca tiga kali doa. Di dalam surah At-Talaq ayat 2. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada aku, kata Allah, bukan siapa tinggi pangkatnya, Pak. Maaf. Bukan siapa panjang jaringnya di laut, banyak mobilnya, kata Allah, tidak. Barang siapa yang bertakwa kepada aku, ku selesaikan masalahnya dan ku datangkan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini kata Allah. Ini kadang-kadang tinggal salat asbab estum.
Memang disuruh usaha, disuruh. Cuma jangan dunia tipu kita. Dunia ini penipu. Udah kita masuk alam kubur, baru kita minta pulang lagi. Sementara istri belaki lagi, Pak. Ini yang mau kita masukkan, apalagi macam kita ini. Bini muda lagi. Awak sudah habis-habisan tinggalkan sholat, tinggalkan takhajat. Ini takhajat agama ini, masya Allah. Di sisi orang enggak ada nilainya, tapi di sisi Allah. Besok baru kita dapatkan takhajat dunia sama akhirat. Tapi kalau takhajat agama ini dahulukan, kita akan mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapanku di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Takwa itu takut enggak melaksanakan takhajat. Ibu-ibu yang dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, ini baru kita sadar, Pak. Ini mau kita sadari bahwa dunia ini panipu di atas panipu. Wa mal hayatud dunya illa la'abun lah, bindal akhirah khairul ladzina yattaqun afala taqilun. Dan tiadalah dunia ini melainkan senda gurau belaka. Sungguh kampung akhirat itu lebih bagus bagi kamu yang bertakwa. Berpikirlah kamu kepada Allah. Inilah makanya kita habis buru berpikir, ada otak di kepala. Kadang-kadang kita sholat enggak ada doa. Enggak ada doa apa-apanya itu sekarang. Habis salam berangkat, enggak dapat otaknya doa. Otaknya ibadah itu ada doa. Jangan lupa mendoa. Kadang-kadang ibu asbab anak kecil enggak doa, bahkan sholat itu macam patung ayam. Dan ini doa masalah dalam Al-Quran Al-Khafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Memintalah kalian kepada aku, niscaya akan aku kasih, kata Allah. Kalau sudah Allah bilang begitu, tunaikan. Kata Nabi, la yaqda'a 'ailat du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir, hanya doa. Biasanya bapak tuh enggak mau keluar juru kuda mani, doa bu, doa nangis. Nangis. Pulang abang tu dari apa, jangan berhenti nangis, awak nangis. Kenapa kau nangis deh? Kalau abang enggak mau keluar 4 bulan, aku enggak berhenti lah kau nangis. Oh. Gampang bagi kami suami ini kalau dilalui jalan bagus. Karena kunci dunia ini ibu-ibu. Agama ini kalau ibu-ibu keluar semuanya, agama ini bagus. Tapi kalau ibu-ibu enggak mau diajak mastura, hancurlah dunia ini. Bagaimana anak-anak kita? Para pendidik anak itu, maafu, ibu. Itulah makanya dianjurkan supaya keluar masturo 40 hari. Supaya apa? 40 hari, ibarat kita dalam kandungan 40 hari numpah menjadi segumpal daging. Hari berikutnya, masya Allah, kalau ibu-ibu ada yang hamil, usahakan banyak baca Al-Quran. Terutama surat Luqman, surat Yusuf, surat Maryam. Ini kadang-kadang hamil batongkar saja kerja di rumah, enggak masuk malaikat rahmat tu, malaikat maut masuk. Aku dulu satu ketika Rasulullah masih hidup di bulan Ramadan, datang malaikat Jibril datang kepada rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, ayo kita ke masjid. Orang tu jalan di pasar, orang tu mujakarah sama Jibril sama Nabi. Ya Rasulullah, mungkin malamnya Allah turunkan Lailatul Qadar. Sampai ke masjid, tengok banyak sahabat dalam masjid. Ada yang sedang solat sunat, mujakarah, berzikir kepada Allah. Tapi tengok dua orang sahabat ni bertengkar di sudut masjid, togang tongkuk mau, togang tongkuk mau putus macam rokok udang garam di sini. Kata malaikat tu, wahai Rasulullah, mungkin Allah tangguhkan Lailatul Qadar disebabkan dua orang sahabat bertengkar. Jangan bertengkar, ini kadang-kadang ibu sama bapak tu bertengkar pas macam minum obat. Siang bertengkar, pagi bertengkar, malam bertengkar. Tidak akan turun malaikat rahmat ke rumah orang yang serang bertengkar. Ini memang kita robah. Ibu-ibu ni yang sedang gerak 3 hari itu, masya Allah. Ini yang mau kita robah. Karena semuanya mau musyawarah. Di dalam surah Ali Imran ayat 159 dalil musyawarah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza adamta fatawakkal 'ala Allah. Maafkan kesalahan mereka. Tidak ada suami enggak salah.
Kadang-kadang suami ini merokok, baju celana baru, baju baru, bocor celana itu. Mengapa? Api rokok. Kona, maafkan kesalahan mereka. Begitu juga kita ini suami, maafkan kesalahan istri. Tidak ada istri yang enggak salah. Kadang-kadang orang itu banyak anak, setiap tahun satu, pikirnya gula membuat teh, rupanya garam. Maafkan kesalahan mereka, mohonkan ampunan kepada mereka, kata Allah. Setiap kita tahajud, bu, setiap kita tahajud, pak, ikutkan istri, ikutkan suami, ya Allah, suamiku, ya Allah, merokok, ya Allah, lupakan jadi rokoknya, ya Allah. Awak begitu juga, ya Allah, istriku belum bertudung, ya Allah, ya Allah, sempurnakan hijabnya. Ini kadang-kadang mana, ya Allah, bagaimana istriku, ya Allah, jangan, pak, istriku itu gampang, bertudung ni wajib, bu. Dalil bertudung mana? Al-Ahzab 59. Dalil bertudung. Ya ayyuhan nabiy kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhim bihim dhalika anna rabbaka fala yudai wa kana Allahu ghafurur rahim. Hai nabiku, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak perempuanmu, katakan kepada perempuan yang beriman semuanya, memakai kerudunglah hingga tutupi, kata Allah. Jangan ada terbuka. Tutup semuanya. Mengapa? Supaya mudah dikenal dan jangan diganggu. Jadi ulama kasih tahu kok kita ini pakai hijab, Pak. Pakai hijab itu ibaratkan gulai masam. Gulai masam, masya Allah, kalau di kampung kami, gulai masamnya apalagi sikan sumbila. Sudah masak, taruh di beskom, letakkan di meja, tutup pakai sangi. Kucing jalan yang mana bisa buka sangi? Enggak ada, Pak. Tapi kalau sudah boleh masam, itu dimasak. Taruh di beskom, letakkan saja di meja, enggak usah ditutup. Jangankan kucing jalan, anak kucing datang. Gumpul, habis boleh masam itu. Begitu juga lah kita nih, Pak. Oh, mak kita enggak bertudung. Istri enggak bertudung, saudara perempuan enggak bertudung. Jangankan orang tua beli kacamata, Pak. Orang tua beli kacamata, asbab istri kita, anak kita enggak pakai kerudung. Dosa siapa? Dosa kita suami. Bukan kita mudah-mudah masuk surga. Kadang-kadang masya Allah, habis-habisan awak pak minang anakan itu. Sesungguhnya Allah tidak akan berubah keberadaan seseorang itu sebelum ia sendiri merubahnya. Jadi oleh karena itu, mari sama-sama kita pikir. Pikir sesaat untuk agama lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah. Tapi kalau kita pikir ibu-ibu ini, bagaimana besok pulang dari sini, beli emas, bang. Ada begitu. Ada begitu. Bagaimana sahabiah-sahabiah dahulu? Bagaimana istri Rasulullah yang pertama Khadijah habis-habisan harta untuk agama? Kalaulah ada istri yang soleh seperti begini, masya Allah, mungkin hidayah turun Tanjung Balai ini. Tapi kadang-kadang istri salah dari anggapan kita. Diajak 3 hari itu pun ada maunya. Aku mau uang 3 hari tapi bawa aku ke Medan, ya. Di surga besok yang paling mulia lagi. Karena ibu ni yang paling suka emas, tas yang pakai emas. Besok di akhirat ibu ni mendapat apa yang dia kehendaki. Dunia ni memang inilah ad-dunya sujjanul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang kafir. Kita ni menahan nafsu. Kalau suaminya mau berangkat 4 bulan, siap, bang. Belanja Allah dan Rasulnya sudah ada. Ini mana? Abang berapa bang bawa? 2 juta. Tinggalkan aku 10 juta baru siap aku tinggal. Jangan, bu. Ini hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah. Jadi kadang-kadang, masya Allah, bapak mengerti ini sebab banyak uang. Jangan, bang. Jangan. Ini anak kita sebetulnya. Anak kita ini kalau mau pintar, kita berangkat. Gak mau pulang dari pondok, kita usaha agama. Kalau kita malas-malas usaha agama, anak mau pulang saja, Pak. Bayangkan ini agama ini, Allah rubah segalanya. Bukan juga SPDI, suami baru bisa jadi ustaz, SAG, bukan. Bukan. Ini kehendak Allah.
orang preman jadi bisa ustaz. Ini kadang-kadang suka sekolah agama baru ustaz. Asbak keluar 4 bulan di Padang, Pak. Siapa siap ke Padang, Pak? Ustaz di bawah 4 bulan ustaz besar. Saya abab saya begini keluar dari Padang, Pak. Di sana saya baca, Pak. Semuanya saya hafal. Lengket terus, Pak. Sama-sama artinya. Kapan keluar ayat itu tahu aku? Di Padang, Pak. Saya diusir, dikojak-kojak pakai anjing kami pernah, Pak. Istri doa saja. Kemana suami ibu akan digerakkan? Doa, doa, doa. Karena doa ini masya Allah. Istri yang solehah ini ala awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus 62:63 dalilnya. Wali Allah itu tidak pernah merasa khawatir apalagi sakit hati, mereka itu tetap beriman kepada Allah. Istri yang solehah sama Pak, istri kita. Istri kita lah yang mau kita bikinkan satu istri yang solehah bandingannya 70 wali. Jadi oleh karena ini maujur. Tanggal 1 bulan 9 maujur bu. Jangan minta lagi yang lain-lain. Minta bapak tu supaya kes 4 bulan jurkudama disianter nanti tanggal 1 bulan 9. Jadi daftarkan nama ibu tu. Jangan nama ibu ditulis, enggak kami baca nanti itu. Nama bapak tu kapan keluarnya? Ini yang mau kami. Antara Allah suka seperti begini, mendaftarkan nama, niat. Niat supaya suami keluar, ibu doa. Karena ini niat ini Pak, masya Allah. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya apa saja yang kamu perbuat itu niat dulu. Niat bagus-bagus. Musa mudakarah dalam rumah tangga itu kan taklim. Ini kadang-kadang keluar 40 hari rumah turo pulang tidur saja. Kenapa kita tidak tanya bangkatannya pula itu? Istri yang menyusul kita, padahal mas wajib taklim kita di rumah itu suami, bukan istri. Jadi kejadian kita inilah nanti menjadi kita salah nanti Pak. Salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang kurang bagi diri kita, Allah sangka. Karena itu surga ini bukan main-main. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina min qablikum. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja? Tidak, kata Allah. Sebelum kamu datang ujian sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi oleh karena itu, ibu-ibu, taskil dengan lemah lembut.